Polres Tarakan akan melakukan penyelidikan terkait asal mula api penyebab peristiwa kebakaran yang terjadi di RT 3 Kelurahan Sebengkok pada Selasa 26 Oktober. Kapolres Tarakan AKBP Filol Praja mengatakan, penyebab kebakaran dugaan sementara karena adanya korsleting listrik dari salah satu rumah warga di lokasi tersebut. Namun untuk memastikan dugaan itu, pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait asal mula api. Sebelumnya pihaknya sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi, di mana beberapa saksi menuturkan penyebab peristiwa kebakaran kali ini karena korsleting listrik. Rekonstruksi ulang ataupun kita selidiki lagi terkait penyebab-penyebab apa yang menyebabkan kebakaran tersebut. Untuk dugaan sementara dari konslet, tapi kan itu belum pasti sampai dengan listrik, tapi belum pasti. Kita nunggu sampai pemadaman selesai, baru nanti akan kita selidiki. Awal kita gali juga terkait saksi yang akan yang mengetahui api pertama dari rumah yang mana demikian. Berarti nanti ada pemanggilan saksi juga. Ya nanti lah. Nanti setelah pemadaman api ini. Jan Nuryansyah melaporkan.